Permisi. Permisi. Oh iya, sebentar. Iya, pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Pagi Bu, ada bapaknya di rumah. Suami saya? Iya Ibu. Ai bikin masalah apaan sih? Maaf Pak, tapi suami saya lagi gak di rumah. Tapi sebentar, saya coba telepon, saya ambil telepon saya. Bentar ya Pak ya. Bentar Pak. Saya kan lagi ngubungin suami saya nih Pak ya. Bapak tunggu sebentar, biar dia datang dulu ke sini Pak. Ai, angkat dong Ai. Ibu sabar ya Bu. Tunggu Pak, aduh Pak, saya panik nih Pak. Saya gak nyangka kenapa suami saya bisa berhubungan sama polisi gini, ya Allah. Bu, Allah. Ai, kenapa polisi? Ini, Ai. Jadi begini, Pak. Apa, Pak. Bentar, Pak. Ya. Saya harus ngobrol sama suami saya. Sebentar aja, Pak, ya. Aduh, Ai. Sini, Ai. Bentar ya, Pak, ya. Iya, Bu. Ini sebenarnya ada apa? Ai aja bingung, aduh. Justru Bubun yang harus saya nanya. Kenapa bisa disampai polisi sih di sini? Ai, ngapain? Ngapain? Kamu nganterin ini ya? Apa? Jadi kurir ya? Obat-obatan relang ya? Jujur! Bun! Mikir aku, astagfirullahaladzim ngapain Ai capek-capek ngojek? Kalau ujung-ujung jadi kurar. Ih, suka pikiran kotor. Ya, saya ngapain? Tuh, inget tuh. Ai juga bingung. Gimana dong? Maaf nih Pak, sebetulnya saya tuh salah apa Pak? Kedatangan saya kemari sebenarnya ingin memberikan surat tilang elektronik ini kepada Bapak. Hah? Surat tilang elektronik? Tuh Bun dengerin. Jangan buruk sangka dulu tuh. Iya apaan sih, sama aja surat tilang berarti melanggar hukum. Gimana sih? Perasaan saya selalu mentaati peraturan gitu Pak. Surat-surat juga saya lengkap, saya lengkap. Bapak tertangkap CCTV karena Bapak telah berhenti di zebra cross ketika di persimpangan jalan. Mas, buruan dong. Bentar lagi keretanya udah mau berangkat nih. Buruan gimana? Ini kan lampu merah, tukang. Udah mas, maju aja di sana tuh. Berhentinya di sana aja. Ke depan? Iya, biar nanti pas lampu hijau, masnya bisa langsung jalan. Iya lah. Ini? Iya, udah di sini aja. Kepada pengendara diimbau tidak berhenti di area zebra cross. Kang, nggak boleh di sini, Kang. Aduh, ayo. Ya, nggak apa-apa. Itu juga masih masa percobaan. Hah? Ntar lagi udah ada hijau kok. Aw. Iya, Pak. Saya mengakui saya salah. Tapi kan itu juga bukan kesalahan saya, Pak. Makanya lain kali jangan mau kalau ada penumpang minta seperti itu ya, Pak. Iya, saya janji, Pak. Nah, tolong Bapak tanda tangan dulu. Di sini, Pak. Iya. Yeah. Maaf, Pak. Kalau begitu, saya permisi dan tolong disimpan surat tilangannya. Dan jangan lupa, Bapak tebus di bank ya. Oh, iya, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya, permisi, Ibu. Iya, makasih, Pak. Iya. Bun, pinjam dulu uang atau Bun buat bayar tilang. Kamu tuh makanya kalau ada penumpang kayak gitu, jangan iya aja. Mau aja udah tahu salah. Ayah aja kesel. Kenapa ayah yang bayar tilang? Gak bisa dia tuh. Jangan di sini dong, Mas. Di sana aja. Bu, ini kan lampu merah tuh, Bu. Udah di sini aja ya. Di situ, Mas, berhentinya. Gak apa-apa. Bu, zebra cross itu khusus untuk yang nyebrang, bukan buat motor. Gak apa-apa kali, Mas. Kan gak ada polisi. Diberitahukan kepada pengendara motor yang berhenti di area zebra cross untuk segera mundur kembali ke belakang. Jika tidak, akan kami lakukan penindakan tilang. Masih mau ke depan? Kalau ke depan, saya ditilang. Ibu yang bayar, mau?